Adik, adik. Hey, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih kabarnya warga Kampung Pancur? Alhamdulillah baik ya. Oke, saya sekarang mau ngajakin keluarganya Bapak Pulung jalan-jalan nih sebentar. Bapak Ibu terakhir jalan-jalan kapan? Jalan-jalan. Udah lama atau belum pernah? Udah lama banget. Senang kan Ibu jalan-jalan hari ini? Senang ya. Oke, sebelum kita pergi, saya mau minta doanya sama warga di sini. Doain semoga perjalanan kita lancar meskipun cuaca lagi mendung, semoga jadi cerah kembali ya. Dan saya minta doanya, semoga rumahnya Bapak Pulung segera selesai dibedah. Oke, amin. Kalau begitu kita tunggu mobilnya ya Pak Ibu ya. Ya, anak-anak ya. Dadah. Terima kasih kepada tim bedah rumah atau GTP yang sudah membantu keluarga Bapak Pulung. Rumahnya sudah tidak layak dihuni dan sudah pantas untuk dibedah. Terima kasih tim bedah rumah sudah membedah rumah Bapak Pulung secara gratis. Permisi. Halo deh, permisi. Coba kita ke sana dulu. Aku mau sapa dulu nih warga Kampung Puncung. Pak, aku mau lewat sini ya. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Kampung Pancur? Alhamdulillah kalau pada baik semua. Kali ini juga Soraya pengen bantuin Pak Rahmat sama Akang-Akang, pengen lihat rumah pembangunannya, rumah Bapak siapa namanya? Rumah Bapak Pulung. Oke. Sekarang Soraya pengen langsung masuk, Soraya pengen ketemu sama Pak Rahmat, ada nggak? Ada di dalam ya, ada. Bentar ya adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, aku masuk dulu. Oke, makasih ya Kang. Assalamualaikum. Pak Rahmat ini ternyata ada di kamar pemirsa Pak Rahmatnya. Halo Pak Rahmat, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sepertinya Pak Rahmat cerah banget nih hari ini. Cerah banget. Kalau lagi pusing ya Pak ya. Pak Rahmat ini sore mau tanya soal rumah yang Bapak Pulung nih. Gimana Pak Rahmat, dari kemarin pas Pak Rahmat rubuhin sampai sekarang sudah berdiri tegak lagi tapi belum 100%, gimana sih Pak? Ada kendala nggak sih? Kendala awal ada. Sama terakhir jam juga sih kita sedikit terlambat. Plus hujan juga. Oh iya benar, ini hujannya rata loh Pak Rahmat, benar-benar. Paling saya di lokasi yang di Bogor pun hujan, di Tangerang pun hujan, di Serang sini pun hujan. Bener-bener. Jadi perubahannya kita nunggu safety dulu sampai sedikit rendah. Oh jadi pas saat perubahan pun nggak boleh saat hujan pemirsa, jadi harus tunggu reda dulu lalu dirubuhkan rumahnya. Mungkin itu agak menghambat prosesnya ya Pak Rahmat ya. Safety juga. Untuk keamanan berarti ya Pak Rahmat ya. Nah kalau ngomongin kira-kira sudah berapa persen, prosentasenya kira-kira berapa? Jadi ya berarti kemarin ke situ prosentasenya paling baru 55-60 ya. 55-60, tapi kalau lihat dari luar sepertinya sudah berdiri. Untuk modul bentuknya modulnya tidak, sudah ya Pak Rahmat ya? Paling tidak atap depan yang luar itu. Oke, ini ya tapi ini yang pemirsa. Ini yang kalau yang dalam kamar-kamar sih sudah. Kamar-kamar udah, oh iya benar. Tinggal ruang tamu. Ruang tamu, ruang makan, buat keluarga. Oke, kalau gitu pemirsa supaya Pak Rahmat cepat mencapai 100% nih sore pengen bantu ini Pak Rahmat. Oke. Apa kira-kira yang bisa sore bantu? Pakai helm dulu. Oh iya pemirsa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Pak Rahmat, juga Soraya kemarin ingat ya Pak Rahmat, ini rumahnya Bapak Pulung ini kamar mandinya kan di luar. Nah, sekarang udah dipindahin ke dalam kan Pak Rahmat? Kita pindahin ke dalam, ya kalau memang space untuk lahan rumah Bapak Pulung itu aman, cukup, kita pasti bikin di dalam. Entah itu modul layoutnya L ataupun pas rata belakang, nggak masalah, yang penting di dalam. Oke, kalau gitu. Karena itu konsep rumah sehat ya Pak Rahmat ya. Oke, Soraya bantuin siapa dulu nih Pak Rahmat? Dari sini... Mau apa dulu? Pelapon, apa bawah, apa di atas? Aku di bawah aja deh. Iya, pasti. Oke, pemirsa sini. Kita bantuin Akang. Halo Akang. Akang boleh aku bantu enggak? Ini aku lagi ngapain? Lagi pasang apa sih ini? Kalsi. Ini partisi. Oh, partisi pemirsa. Sore mau bantu ini berarti maku-maku gitu ya? Iya. Oke. Iya, sip. Dorong terus. Ini udah benar belum kan?
kerja Soraya? Oke, Akang ini udah bener ya Soraya? Pak Rahmat, ini kan tadi kan Soraya habis pasang partisi di depan kamar mandi. Betul. Nah, dalam kamar mandinya seperti apa sih Pak Rahmat? Ini baru proses progresnya berapa ya? 30% lah ya. Kita baru bisa pasang partisi aja. Karena Akang-Akang lagi coba ngebut di depan. Di bagian depan dikebut dulu. Nah, aku hujan soalnya. Iya, bener-bener. Kalau dalam rumah kan bisa aman ya Pak Rahmatnya. Apalagi ini kamar mandi yang mungkin emang baru 30% ya, kayak ubin belum, WC belum, terus kloset juga belum ya. Ya udah, semoga cepet ya Pak Rahmat ya. Amin. Oke pemirsa, senang banget akhirnya Bapak Pulung akan punya. Wah Pak Rahmat, sini kita ke depan dulu Pak Rahmat. Tapi alhamdulillah ya Pak Rahmat ya, biarpun cukup ada kendala sedikit kemarin ya mungkin ya Pak Rahmat karena hujan, tapi alhamdulillah progres rumahnya udah lumayan pemirsa. Waalaikumsalam. Minuman, ya. Oh Ibu cantik, makasih. Ini buat siapa? Belakang Akang yang kerja. Ibu-ibu baik banget. Dipegang terus. Mau dilepas apa enggak? Oh iya ibu-ibu, ini jadi buat Akang-Akang. Buat Pak Rahmat, buat Soraya juga kan? Sebentar, Soraya mau panggil Akang-Akangnya dulu ya. Oke. Pak Rahmat bentar ya. Akang-Akang! Sini Kang, Kak Dia, Kak Dia. Sini Akang. Sini, Akang sini juga. Ini kebetulan banget nih Akang-Akang juga lagi pada butuh minum yang segar-segar, butuh cemilan biar tambah semangat. Jadi pemirsa, di sini bukan hanya Akang-Akang dan Pak Rahmat aja yang bekerja keras, tapi warga di sini pun ikut membantu, ikut mendukung, mendoakan dan juga memberikan cemilan makanan. Ini makasih banget loh, Bu. Bu berkasih enggak, Bu itu? Dikasih. Kirain mau dibawa pulang lagi. Cobain ya. Akang, bagiin satu-satu. Waduh, gluduk. Kami pamit ya Mbak. Oh iya Ibu, Bu cantik, terima kasih mau kita makan ya. Assalamualaikum. Salam. Nih, Kang, aku bagiin. Oke, pemirsa, jadi Soraya mau langsung pamit sama Akang-Akang dan Pak Rahmat karena Soraya mau langsung ketemu sama keluarganya Bapak Pulung dan Manda. Karena sekarang Manda lagi ngajak keluarga Bapak Pulung untuk jalan-jalan. Oke, Soraya kembalikan helmnya Pak Rahmat. Terima kasih. Semangat bekerja ya Pak Rahmat ya, Akang-Akang ya. Tos dulu dong. Dadah. Assalamualaikum Kang. Ayo kita coba cemilan sore ini. Ayo silakan. Mbak Susi datang. Ada kabar gembira nih. Sekarang Sido Susu Susu Jahe Sido muncul. Ada yang rasa coklat. Coklatnya Swiss coklat. Wah, sudah terasa nikmatnya. Coba boleh Mbak Susi? Boleh. Nih buat Bapak. Nih buat Bapak. Yuk langsung cobain aja yuk. Cheers. Coklatnya benar Swiss. Terasa juga susu dan jahe emprit bakar gepreknya. Sido Susu, Susu Jahe Sido muncul. Nambah terus. Nah Pak Bu, jadi hari ini saya bawa Bapak sama Ibu ke salon. Ya. Nah kita perawatan ya, biar Ibu lebih cantik. Ya, Bapak juga mungkin dipijit-pijit. Udah pernah Pak dipijit-pijit di salon Pak? Belum pernah. Kita coba ya Pak ya. Dan buat semuanya ya. Yuk masuk yuk. Kusi. Mbak, jadi saya bawa keluarga ini mau nyalon. Tolong dibikin cantik dan dibikin nyaman semuanya. Tolong dibantu ya Mbak ya. Thank you.
sih habis ini dibersihin bukunya. Iya Pak, sebenarnya enak banget nih di sini. Bapak Ibu, gimana nih perawatannya? Enak nggak? Enak Neng, alhamdulillah. Wah kelihatan nih Mas Heru. Sebentar dulu Bapak, saya melihat dulu di belakang. Kayak udah ganteng-ganteng nih anak-anak Bapak. Diapain aja nih tadi? Di stylist gitu ya? Dipijitin, enak ya. Bapak juga dipijitin? Alhamdulillah enak. Enak ya Pak ya? Tadi katanya agak sedikit pusing, sekarang udah menjreng gitu udah Pak. Udah menjreng, udah kopi pahit. Oh udah enak pokoknya. Ibu diapain Bu tadi Bu udah? Ini kukunya dibersihin. Bersih banget ya Bu bersih ya. Bersih banget. Iya, makasih nih. Kalau gitu semuanya udah pada ganteng-ganteng, Ibu juga udah rapi. Lapar gak nih? Lapar banget. Lapar banget gak? Lapar banget. Kalau gitu kita makan aja yuk semuanya yuk. Oke, berdiri.